ketemu lagi di channel aku Eli Agustina 26 yang akan menyajikan masakan-masakan yang sederhana tapi sehat, simpel, murah, meriah. Ini itu usus. Usus, tapi aku masaknya di oseng, tapi ususnya tadi digoreng dulu, teman-teman. Terus abis digoreng, ditiris. Nah, ini di oseng sama cabai merah, cabai rawit, ada gula, ada garam, udah gitu aja. Kulihatin. Kecap. Tuh. Oh, tambah kecap. Oh iya, tambah kecap, teman-teman. Dan ini menu sederhana, itu adalah bening. Ini bening bayam sama wortel. Sederhana aja, yang penting nikmat ya, teman-teman. Nggak usah perlu yang mewah-mewah. Nggak perlu selalu daging. Nggak perlu yang mahal-mahal. Nggak perlu kita makan di restoran-restoran yang gede terus. Ya, makan di rumah yang sehat aja. Terus sama bening. Ini beningnya itu siapa cuman yang buat itu? Ini usus. Ibu. Ini beningnya cuman bayam sama wortel. Tuh. Cinta lagi sakit, teman-teman. Dia nggak sekolah, dia sakit perut. Tuh, Cinta. Tuh, dan itu kakak ipar aku udah pulang dari Medo. Dia mau buat tahu campur. Yuk kita makan dulu. Aku udah cuci tangan loh, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, iya. Cuci ususnya dulu ya. Nanti ya. Apa Mak? Tahu rasa? Masakin. Enak banget. Top Marco top ususnya. Kalau ususnya digoreng sampai garing, teman-teman, tuh enak banget. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku taruh sebelah sini. Mana di? Bawa. Turun. Nanti. Dengan lain kan anak-anak. Nah, wih, pancake ya, Pak? Eh? Nevirsar. Enggak tahu, Mama. Seger banget, teman-teman. Dengan kan tadi. Apalagi kalau panas kayak gini, segernya. Pol. Sederhana tapi sehat. Sehat dan gampang, simpel. Lapar, teman-teman, dari pagi belum makan, belum sarapan, jadi kelaparan. Sate usus ini, sate usus. Ususnya ini, itu kalau dibuat agak pedas seperti ini enak banget. Neng, saku tas. Saku tasmu. Dopek yang celangar tangan, dok. Oh, bangus telepon ke sini, Pak. Bangus. Takon. Selesai. Habis, teman-teman. Ya,
udah teman-teman, itu tadi video dari aku, makanan yang sehat tapi murah meriah, usus cabai rawit dengan bening bayam dan wortel. Nah, itu beningnya itu aku khususkan buat Cinta karena Cinta lagi sakit perut katanya sini ya, terus nggak sekolah. Nah, teman-teman buat apa? Apa meneh? Ya, semoga kita diberi kesehatan, kita diberi panjang umur, diberi rezeki yang halal dan barokah, dan sukses untuk kalian semua yang berada di luar negeri. Ini dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.